Ya, pemirsa, terkait larangan bisnis thrifting dari pemerintah pusat, Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan pendataan terhadap kios-kios thrifting yang ada di Kota Jambi. Pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan terkait bisnis baju bekas impor karena dianggap merugikan pengusaha tekstil dalam negeri. Untuk menyelesaikan persoalan ini, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dilibatkan dalam pengawasan dan juga penindakannya. Terkait hal ini, Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi mengatakan pihaknya telah mendapatkan arahan terkait hal tersebut. Namun sejauh ini dijelaskan Eko belum ditemukan kasus impor baju bekas di Kota Jambi. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penyelidikan terkait ada atau tidaknya barang thrifting yang masuk ke Kota Jambi. Eko juga mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan pendataan terhadap kios-kios yang menjual barang bekas, di mana setidaknya ada 44 kios yang menjual barang bekas di Kota Jambi yang tersebar di beberapa kecamatan. Terkait dengan kios-kios yang menjual barang bekas tersebut, Eko menyebut pihaknya tidak bisa serta-merta melakukan penindakan. Lantaran kios tersebut memang sudah ada cukup lama dan menjual barang-barang stok lama sebelum keluarnya edaran dari pemerintah pusat. Belum ada, karena memang sudah sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, oleh perintah dari Mendasari dari perintah Bapak Presiden. Tapi kita berusaha untuk melakukan penyelidikan ada tidaknya barang drifting itu yang masuk di Kota Jambi. Apabila memungkinkan nanti dari hasil penyelidikan ada, mungkin tentu pasti akan kita lakukan penindakan. Sejauh ini gimana? Tapi sejauh ini kita belum menemukan. Tentu ini dari Satuan Reskrim Polresta Jambi yang akan melakukan penindakan. Tapi sampai sejauh ini belum kita temukan. Ya? Kalau untuk BJ-BJ yang tersebar di Kota Jambi sekarang itu kan sudah barang yang sudah lama. Nah, jadi kan kita harus memikirkan juga ya dampaknya terhadap masyarakat. Karena itu pun persentase sangat kecil sekali untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan itu sudah bertahun-tahun, barangnya sudah bertahun-tahun, yang tidak laku. Yang tidak masalah sejauh ini, Bang? Ya, sampai sekarang kita baru melakukan pendataan aja. Tapi apabila nanti ada barang baru yang masuk, tentu kan kita lakukan. Sekitar hampir 44 kios. 44 kios, Bang. Itu yang tersebar di Kota Jambi, ya, Bang? Iya, tersebar di Kota Jambi. Beberapa kecamatan sini. Untuk diketahui, di Kota Jambi sendiri, pedagang pakaian bekas impor atau yang biasa disebut dengan BJ dapat dijumpai di beberapa lokasi, seperti di kawasan Arizona, Pasar Angso 2, Simpang Pulai, hingga Pasar Aur Duri. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.